Kita berdoa aja ya, Pak. Semoga semuanya itu dimudahkan. Insya Allah. Dennis itu bisa membuat perempuan langsung jatuh hati sama dia. Salah satunya gue. Ya itu karena mama egois. Mama pengen menang sendiri. Lajak sekali kamu. Kali ini hati mama bisa berubah. Mama gak akan hadir kalau Manda datang ke pernikahan kamu. Mama, stop. Enggak. Nah, tentunya pasti makin penasaran kan dengan kelanjutan Bidadari Surgamu pada hari Senin tanggal 1 April 2024 hari ini. Dan kalian bisa lihat ya, nampaknya suasana semakin kacau ya saat ini. Terlihat ketika Andrew dan juga Namira memberikan undangan pernikahannya, Mama Lauza tuh malah gak karuan seperti itu. Dia tuh gak mau datang ke acara Andrew dan Namira kalau Tante Manda juga datang. Bahkan di sini Mama Lauza tuh hampir menampar Namira tetapi dihalangi oleh Andrew gara-gara Namira berkata lancang. Ya tentu saja di sini membuat kita jadi gemes banget ya sama Mama Lauza yang begitu lebay. Sementara itu terlihatnya nampaknya Aurel semakin jatuh hati pada Dennis. Tentu saja kita heran banget ya sama Aurel yang begitu gatel sama suami orang. Simak kelanjutan Bidadari Surgamu hanya di SCTV dan jangan lupa terus dukung Shiva Family. Terima kasih ya buat kalian yang selalu setia dan jangan lupa nantikan video selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye.